Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan yang pertama di sini, kita akan melihat status terbaru yang diunggah oleh Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadi miliknya. Di mana di sini Ayu Ting Ting mengunggah fotonya yang baru memakai outfit yang sangat keren dan juga menarik. Ditambah lagi dengan hiasan handphone kecil berupa tas yang diberikan oleh Helsti Purwadinata saat pulang dari jalan-jalan. Dan di sini Ayu Ting Ting mengunggah foto simpelnya yang terbaru, dan para sahabat langsung nih mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting. Outfitnya simpel tapi keren banget teh, gemes. Kemudian juga ada Dokter Koko Kriuk dan juga KDI Aiman 2020, cantiknya teh Ayu, love you. Dari Koko Kriuk juga memberikan emotik love-nya untuk Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya juga khusus untuk sahabat semua di rumah, ada Ayu Ting Ting yang akan memeriahkan acara di MNC TV. Acara malam puncak kilau raya MNC TV yang ke-31 live Sabtu tanggal 22 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung dari studio RCTI MNC Studio Kebun Jeruk Jakarta dan juga Ambarawa Kabupaten Semarang. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting. Pokoknya pasti keren dan mengagumkan. Nah, selain ada Ayu Ting Ting di malam puncak kilau raya 31 MNC TV, banyak sekali artis-artis fenomenal yang lainnya yang akan mengisi dan memeriahkan panggung kilau raya 31 MNC. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga kilau rayanya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga yang tak kalah menarik. Semalam Ayu Ting Ting hadir bersama Victor Agustino dalam acara Bercanda Tapi Santai di Trans 7. Di sini Victor Agustino kembali diundang bersama dengan Ayu Ting Ting di acara Pagi-Pagi Ambyar. Namun karena Victor ada kepentingan yang mendesak dan tak bisa dicegah, jadi Victor untuk pagi ini tidak bisa hadir di Pagi-Pagi Ambyar. Dan sudah terobati nih para fans PU, karena semalam Victor dan juga Ayu Ting Ting berperan begitu luar biasa. Tak pelat di situ, Ayu Ting Ting terinjak oleh salah satu pemain dan reaksi dari Ayu Ting Ting kesakitan. Namun di sana ada Victor Agustino yang langsung memberikan perhatiannya secara langsung dan juga spontan. Maya Wulan 71 reaksi Mas Agus lihat Ayu diinjak kakinya, langsung dia bilang jangan gitu, kasihan, refleks marahin Surya. Gitulah kebahagiaan Ayu Ting Ting ya, karena dicintai oleh salah satu pria tampan yang mukanya sangat oriental. Dia adalah Victor Agustino dan perhatiannya gak main-main nih pemirsa. Di setiap acara Victor Agustino selalu menyatakan bahwa dirinya memang sangat mengagumi Ayu Ting Ting, bahkan sangat menyukai Ayu Ting Ting. Semoga ke depan Victor dan juga Ayu bisa terus sama-sama dalam satu frame. Mimi doakan semoga selalu. Itulah bentuk perhatian Victor Agustino untuk Ayu Ting Ting. Ketika kaki Ayu diinjak oleh Surya, refleks nih ya, langsung bilang jangan gitu, kasihan. Itulah tanda-tanda laki-laki yang mau benar-benar mencintai, bahkan sayang nih sama Ayu Ting Ting ya. Kita doakan saja, semoga ke depan Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan, dan pastinya sayang dengan keluarga Bilqis dan juga Ayu Ting Ting sendiri tentunya.
Dan informasi selanjutnya juga, di sini ada penampilan Ayu Ting Ting dan juga Niki Tirta di acara Brownies TV pagi ini yang katanya digadang-gadangkan romantis juga nih ya, karena keduanya memakai baju yang senada. Tak janjian, namun baju keduanya dikatakan mirip dan juga couple nih. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin berikan menghibur dan pastinya kita doakan yang terbaiknya untuk Ayu dan juga untuk semua yang dekat dengan Ayu. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan semoga semuanya diberikan keberkahan. Amin ya. Terkirim Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, you regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw